kedudukan. Diturunkan oleh Dato' Kira Jakopal dengan Kepa Sherman dijangka akan terus diharapkan untuk menggempur pintu gol Kedah dengan setakat ini 11 jaringan dihasilkan tengah mereka. Badrul Bhatia, ketua pasukan, akan bersama dengan Edgar Bernhard yang turut buat kali yang kedua. Ya, saya pasti di bahagian pertahanan back four Kedah cukup baik sekali, tidak ada masalah. PKNS berjersi serba oren, Kedah serba hijau. Memulakan aksi separuh masa yang pertama, perlawanan yang ke-17. Menarik Elka, tandukan yang diangkat oleh Zakuan agak kelam kabut di hadapan pintu gol. Yang kedua untuk Benat. Benat Abes yang menyesal sasaran dan cantik daripada Lepatia. Tandukan yang melepasi jangkauan Farhan Abu Bakar untuk Kedah merubah cerita di Shah Alam. Peluang terus kepada Jeffrey Firdaus yang berdepan dengan Radan Alves. Jeffrey cuba masuk ke bahagian dalam, peluang untuk Jeffrey. Idea yang baik dari Kelvin kepada Jeffrey Firdaus. Lepas Sherman cuba mengatasi Alves. Sedikit ke belakang dan percubaan Derek yang dilepaskan. Buat Bali kali ini. Hidden Idris antara Derek dan peluang terbuka yang dimiliki oleh pertama. Jaringan daripada Badrul Bhatia adalah yang ke-6 dilepaskan oleh PKNS. Sepakan penalti. Itu yang diberikan oleh Zam Zaini Katimen kepada PKNS. Ada antara yang memiliki rekod paling banyak berhadiah. Reguera gagal menyempurnakan sepakan penalti ketika berdepan dengan Felda United. Dari Kepas Sherman, tidak ada reaksi dari Ifuan Akmal. Menjadi pemain PKNS yang pertama musim ini menyempurnakan sepakan penalti selepas kegagalan Romel Morales bertemu dengan ruang buat PKNS. Pula satu lorongan yang baik untuk Kepas Sherman. Lambungan dari Sherman, cantik, bijak, cukup sempurna. Tertewas Ifuan Akmal dan kini PKNS mendahului. Itulah kualitinya Kepas Sherman dan juga itulah jawapan kenapa beliau berada sebagai kepada Fayad. Pas bola dari Akram Mahina dan Fayad. Jaringan yang dilakukan oleh Fayad Zulkifli. Jadi apa yang lebih baik daripada cara sebegitu untuk anda mendapatkan jaringan yang pertama peribadi. Benar Rizwan, jaringan pertama Fayad Zulkifli untuk skuad senior Kedah dihasilkan dengan cukup menarik sekali, cukup berkualiti sekali. Itulah dia Fayad Zulkifli, pemain yang baru saja dimasukkan oleh Aidil Syarif. Kita lihat kawalan yang cukup. Selepas mereka mendapatkan jaringan penyamaan. Dengan Alves, tandukan ke belakang Zakuan. Dan kali ini peluang yang dimiliki diselamatkan oleh Farhan. Menafikan hasrat Fernando Rodriguez. Dapat dilihat oleh Patrol. Semula untuk Patrol. Antara Patrol. Oh, satu lagi peluang emasan. Rizal Ghazali. Tanah balet yang berlegar dalam kawasan penalti. Dari Rizal. Percubaan Rizal. Masuk. Terpedaya Farhan Abu Bakar. Percaturan yang menjadi dari Aidil Syahrin untuk meletakkan Rizal di sebelah sayap kanan menggantikan mengambil tempat. Jaringan yang cukup penting buat Kedah, buat Rizal Ghazali. Beliau
boleh bergembira. Beliau perlu meraihkan jaringan ini. Kita lihat beliau bijak membawa pasukan. Kedah tidak mahu tergesa-gesa kerana Zamzani Katimen sudah pun meniupkan whistle penamat untuk memberikan dan mengesahkan 3 mata penuh buat Kedah. Kemenangan buat kali yang ketujuh.